berdiri pada tahun 1994 dengan nama LPPK Raharja. Di tahun 1999, LPPK Raharja berkembang menjadi AMIK Raharja Informatika dan setelah mengantongi izin dari Mendikbud, AMIK Raharja Informatika memiliki 3 program studi, yaitu Diploma 1, Diploma 2, dan Diploma 3. Setelah AMIK Raharja Informatika, pada tahun 2001 terwujudlah STEMIK Raharja. Dan di tahun 2019, Perguruan Tinggi Raharja telah resmi menjadi Universitas Raharja. Manajemen Universitas Raharja yang dimotori oleh Dr. Pewa Basunari MSI berduet dengan Dr. Insinyur Untung Raharja MTIMM telah meraih banyak prestasi. Di antaranya, Universitas Raharja telah mendapat akreditasi unggul dari BAN PT yang disusul dengan sertifikasi ISO 9001:2015. Untuk memenuhi kebutuhan para lulusan internal dan masyarakat umum, pada tahun 2012, Universitas Raharja mendapat izin operasional untuk strata 2 Magister Teknik Informatika dan menjadi satu-satunya program studi Magister Teknik Informatika di Banten yang telah mendapat akreditasi unggul. Dan di tahun 2013, Raharja mendapat peringkat 3 besar kategori sekolah tinggi skala nasional dalam TESKA 2013. Di tahun 2016, Universitas Raharja menjalin perjanjian kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi dalam pembentukan tempat uji kompetensi. Raharja memiliki 9 program studi dan 15 konsentrasi unggulan. Di antaranya, Program Studi Manajemen Informatika dengan konsentrasi Web Graphic Design dan Manajemen Information System. Program Studi Komputerisasi Akuntansi, konsentrasi Web-Based Accounting System dan Finance. Program Studi Teknik Informatika dengan konsentrasi Artificial Informatics dan Architecture System. Jenjang Strata 1, Program Studi Sistem Informasi, konsentrasi Business Intelligence, Accountancy Computer, dan Management Information System. Program Studi Teknik Informatika dengan konsentrasi Multimedia Audio Visual and Broadcasting dan Software Engineering. Program Studi Sistem Komputer dengan konsentrasi Creative Communication and Innovative Technology dan Computer System. Jenjang Strata 2, Program Studi Magister Teknik Informatika dengan konsentrasi Business Intelligence dan Informatics Engineering. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jenjang Strata 1, Program Studi Manajemen Retail, Program Studi Akuntansi.